Assalamualaikum guys. So, slot video kita kali ni aku nak buat review pasal MyTV. Right? So, sebelum kita mulakan lebih panjang, subscribe aku punya channel. Subscribe. So, MyTV ni sebenarnya aku dah pakai lebih kurang dalam tempoh setahun lah. Aku pakai dalam bilik sebenarnya sebab dekat luar ada ESO. So, buat apa nak bayar lebih kan? Okay, so dengan RM50 je aku dapat beli decoder ni termasuk dengan antena dia. So ada ramai yang kat luar tu beli harga dengan beratus, aku rasa tak berbaloi lah, create beli sendiri dekat Shopee. So dapat harga RM50, korang boleh install sendiri. So jom aku tunjuk cara-cara dia. So model decoder yang aku gunakan adalah DVB-T2 yang aku dapatkan daripada Shopee. Package dia datang sekali dengan satu remote control, then ada AC power adapter cord, then dengan RCA AV audio video output cable. Kita tengok pula soket pada bahagian belakang panel decoder ni. So dari kanan ada RCA video audio output soket. So then ada HDMI video output juga, dan ada antena input. So, di sebelah kiri dan kanan ada USB port dan AC adapter punya input dengan kapasiti 5V power input. Disebabkan aku tak nak pakai antena dekat dua rumah sebab malas nak pasang, nak kena panjat kan. So, korang boleh dapatkan antena yang untuk indoor punya. So, antena indoor ni aku beli dengan harga lebih kurang RM11. So plus dengan yang decoder tadi RM44. Dengan total keseluruhan sebanyak lebih kurang RM56. So still jimat kan? Pro and cons untuk indoor antena ni. So pro dia, kau tak perlu nak banyak panjat naik atas-atas untuk pasang dia, dan mudah, portable, senang nak pasang. Cons dia pula, kalau korang nak pakai HDMI output, memang susah nak dapat rangkaian sebab dia indoor antena. So, kalau korang nak pakai HDMI punya output, korang kena terpaksa pakai yang antena luar rumah lah. Tapi bagi aku, indoor antena ni dah cukup memadai sebab korang still akan dapat audio dengan video yang puas hati, clear. So, masuk bahagian configuration pula, amatlah mudah. Korang tekan menu dan auto search dia, biarkan saja dia jumpa semua capaian siaran. Okay, kalau kita tengok dia dah jumpa dah 14 siaran dan beberapa rangkaian radio. Kita tunggu dia sampai dia finish. Right, ngam settle. Itu je guys. So, selalu aku banyak tengok MyTV ni dalam bilik kalau nak tengok HD sport lah. Utamanya pasal MotoGP. Sebab kadang-kadang berebut TV dengan anak bini nak tengok ke depan kan. Jadi ngam korang ada privacy sendiri. So features yang terdapat dalam decoder ni, korang boleh tengok atur cara dan intipati rancangan-rancangan yang akan menyusul. Features lain yang terdapat, alright, korang boleh cucuk USB storage di mana korang boleh view video ataupun image, dan ada PVR function di mana korang boleh record cerita yang korang nak tengok balik. Sampai sini saja untuk slot video kita kali ini. Jangan lupa subscribe, like dan share Kings Malay channel dan tinggalkan komen-komen menarik anda di bawah. Terima kasih. Assalamualaikum.